Hello everyone, pada kesempatan kali ini saya akan unboxing sebuah paket charger untuk HP micro USB yang saya beli di marketplace online. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Connect Techno untuk mendapatkan cara connect internet yang lainnya. Chargernya seperti ini. Dari sisi packaging ini sangat menarik dan lebih premium ya menurut saya. Dan untuk daya casannya sendiri ini sekitar 10 watt dan di bawah tertulis ada superior speed dan optimal safety ya. Dan ini 2-in-1 yang artinya bisa untuk charging dan transfer data. Di atas juga ada hologram yang tertulis ada 4 galaxy dan pada hologramnya ini tertulis original ya. Pada bagian sebaliknya ini ada panduan cara penggunaan dan tertulis 4 Galaxy Micro USB Travel Changer. Sama di belakang juga ada hologramnya. Oke, langsung saja kita buka aja ya. Magnetnya. Oke, kita seperti ini. Di sini dari sudut kabelnya ini agak ori ya. Ini casing ini agak cepat teman-teman depan nyalain. Terus juga untuk mode ini lumayan berat ya. Ini agak pendek ya, nggak terlalu panjang jadi pas saat kita cas ya. Kemudian ini juga ada barcode dan ini juga ada stiker Shine-nya. Seperti ini chargernya sih biasa ya. Untuk pemakaiannya sendiri ini lumayan bagus ya, ketimbang saya charger yang lain itu cepat rusak dan juga pengecasannya agak lama. Ini menurut saya yang cukup baik. Karena tapi jika teman-teman punya casan yang lebih bagus untuk Samsung yang micro USB atau tipe lama, teman-teman bisa komentar aja di bawah. Untuk panjang kabel datanya sendiri ini sekitar 1 meteran, sudah saya ukur pakai meterannya. Oke, langsung aja kita coba chargernya. Ini pukul 17.33 dengan kapasitas baterai saya di sini ada 42% ya. Langsung saja kita colokan listrik, kemudian kita colokan. Oke, langsung aja kita colokan ke HP-nya dan ini kondisi baterai sebelum kita charger itu 42% pada jam 17.33. Langsung aja kita cek. Oke kawan-kawan, kita langsung aja cek HP-nya. Di sini HP saya sudah full 100% dari yang sebelumnya itu 42% mulai pukul 17.33 dan sekarang menunjukkan 19.57. Ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 jaman dari 42% sampai 100%, ini cukup lama ya. Mungkin karena HP saya belum fast charging jadi agak lama. Tapi pada saat saya beli baru itu dari 0 sampai penuh itu sekitar 1 jam 50 menitan ya. Ini lama sekali itu dari 0. Dan untuk catatan satunya ini membutuhkan waktu lebih lama lagi, bisa 3 jam setengah dari 0 sampai full. Mungkin casannya tidak masalah, akan tetapi dari HP-nya mungkin atau dari saklar listriknya ya, karena itu juga bisa sangat mempengaruhi kinerja dari sebuah charger. Oke kawan-kawan, itulah mengenai ulasan charger Galaxy ini ya, untuk micro USB yang terkesan simple dan agak premium. Meskipun ini harganya ini murah, saya beli sekitar 50 ribuan ke bawah lah, nggak nyampe 50 ribu. Untuk link pembeliannya bisa cek aja di link deskripsi di bawah.
apakah worth it, teman-teman bisa nilai sendiri. Dan buat teman-teman yang tahu rekomendasi charger yang asli dan ori, belinya di mana, silakan aja komentar di bawah ya. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih. Saya Kang Dar, terima kasih, dan jangan lupa untuk subscribe channel Connect Techno untuk mendapatkan video kami yang lainnya.